Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, Aha Ana di sana. Selamat datang yang udah mampir ke channel Ana. Tolong bantu subscribe, like, comment, and share ya guys. Guys, hari ini Ana dapat rezeki lagi di dalam sukam buatan ayah Ana guys. Tadinya mau mikir apa yang mau dimasak, ternyata dikasih rezeki ikan lumayan besar guys untuk satu keluarga. Jadi Ibu Ana yang ambil ikannya. Nah, sebelum ngambil ikan, Ibu Ana ambil barang bekas yang untuk dijual nantinya juga guys. Nah, inilah ikannya guys. Jadi ikannya mungkin udah lama di dalam sukam, gak kelihatan. Dan lupa juga nengoknya tadi udah mulai mabuk gitu guys. Di tempat Ana nama ikannya Mujalaya. Kalau bahasa Indonesia-nya ikan nila ya guys ya. Nah, alhamdulillah dapat rezeki lagi untuk lauk berbuka puasa guys. Jadi Ana mau kiloin guys, berapa kilo ikan Mujalaya yang Ana dapatkan hari ini. Wah, 1 kilo lebih guys. Alhamdulillah, bersyukurillah. Bahagia banget nih guys, dapat rezeki. Hasil sukam obut. Obut. Ke semua media. Nah, dapat untuk berbuka puasa lauknya. Kita buat ansa padeh nanti guys. Jadi apa yang mau bikin tak ada untuk Hehehehe.
Nah guys, ini buat pinang dari Sukam juga. Nah, Ibu Ana ngumpulin pinangnya satu demi satu. Nah, ini guys, ini temannya. Jadi nanti dicongkel, dikeluarkan dari kulitnya, lalu dijemur sampai kering. Nah, ini dia guys, hasil Sukam. Ada pinang, terus ada kelapa kering yang hasil Sukam juga. Nah, lumayan kan guys uangnya untuk belanja dapur. Ibu Ana itu suka banget ngumpulin yang bisa bermanfaat untuk kehidupan. Guys, itu aja video Ana kali ini. Sebelumnya, terima kasih udah nonton video Ana. Dan tolong bantu subscribe, like, comment, and share-nya. Karena Ana tetap semangat membuat konten terbaru dan bermanfaat ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next time.